Teman-teman, ini saya ada di daerah Kelapa Gading nih. Kalinya banjir dan banjir banget di sini. Bisa lihat kan, rodanya mobil nggak kelihatan. Dan itu ada asap di depan. Nanti kita cari tahu ya asapnya itu apa. Mungkin ada yang bakar jagung, Pak. Mana? Sip. Hati-hati, Bu. Hati-hati, God. Kasihan ibu itu, Rek. Aku takut masuk-masuk. Itu aja buat dia. Teman-teman, supir yang nganterin saya ke Mall Kelapa Gading sepertinya nyerah. Jadi parkir dulu. Nah, kita lihat-lihat ya di sini ya, terjebak banjir saya di daerah Kelapa Hibrid Daraya. Kelapa Hibrid Daraya. Kondisi di sini seperti ini, teman-teman. Seru ya di sini ya. Jadi ada yang jualan nasi goreng di sini. Gak pedes ya? Bu, sepiringnya berapa, Bu? 11.000. Wah, boleh juga nih hujan-hujan. Oh, ada toko Betsunya juga ya. Oh, gambar doang. Wah, ini kayaknya enak nih, Pak. Enak, Pak? Oh, enak banget ini, sedap. Enak banget ya, Pak, ya? Monggo. Monggo, Pak. Wah, enak rasanya. Pak Nyus. Pak, kerupuknya habis, Bu. Kerupuknya habis. Ada di kaleng. Teman-teman, sambil menunggu surut, nah saya ngeliat-ngeliat di sini nih. Tuh lihat tuh teman-teman sampai sepaha. Iya kan? Nah. Jadi supir saya nyerah nih. Udah nih dilanjutin. Jadi saya menikmati siomay di saat kebanjiran. Pakai. Terus makanya pakai apa, Pak? Garpu? Ada garpu? Nggak ada garpu. Oh, nggak usah deh, saya pakai tusuk gigi. Pakai tusuk gigi aja. Jadi saya makan siomay nih, teman-teman nih, 7.000. Oh, ada jeruk limaunya. Oh, kesukaan saya jeruk limaunya.
Udah di sana aja pakai tusuk gigi ya. Saya makan siomay teman-teman. Sambil menunggu banjir. Pare. Enak. Teman-teman, Tuhan menolong saya dengan mengirim truk ini. Truk ini lagi menuju Moy. Jadi saya nulut truk ini ke Moy. Bapak mau kemana, Pak? Ke Moy. Ke Moy ya? Ah, saya nulut ya. Saya nulut, nulut. Teman-teman, jadi saya nulut truk ini ya. Seru kan? Teman, itu depan di mobil di depan ini yang tadi mau nganterin saya. Sebenarnya seru juga saya pikir, Pak, naik mobil truk gitu, tapi yang supirnya baik, saya disuruh di depan. Nah, ini ada yang mau naik lagi nih. Unit Alkal. Pak! Baik dia. Kita ini, Pak, hidup sekali harus berbuat baik terhadap sesama. Meskipun seakan-akan kita merasa dicurangin, diakalin, ya kan? Sehingga kita menderita kerugian. Tapi kadang-kadang kita itu menanam karma baik. Bener nggak? Siapa yang nyangka dalam keadaan saya seperti ini, saya mau naik truk, Bapak jalan, ya kan? Sama Tuhan dikasih yang baik. Padahal saya ikhlas, saya itu mau nunduk truk, nunduk apa, mau naik andok, saya itu orangnya ikhlas, Pak. Nggak apa-apa, nggak masalah bagi saya. Tuhan kan mengirim yang baik. Itu anak-anak tuh mandi di sana, teman-teman. Ada yang mandi di sana, tuh seru tuh. Nah, ada yang lompat dia. Dia mau lompat tinggi, lompat terus turun. Wow, keren. Ibu! Ibunya keren. Masih di YouTube nih, masih apa? Rekam video keadaan di sini. Gading, Pak, mall, tapi kan nggak mungkin, Pak. Oh iya, saya mau belok sini. Mau ke Kelapa Gading mall kan nggak mungkin. Jadi saya mau ke arah Moy, Mall of Indonesia. Moy. Moy. Kalau saya di sini, saya lewat sini, tapi saya drop lewat pintu belakang aja. Oke, boleh, boleh. Makasih banyak ya, Pak ya. Sama-sama. Ini mobil ini juga. Pak. Iya. Dari pagi saya udah jalan ini. Nanti bos yang pertama orang Jepang. Masih tinggi-tingginya dari pagi. Orang Jepang semua bosnya? Iya, saya perusahaan Jepang soalnya kerjanya. Perusahaan apa, Pak? Okuma. Okuma? Nah, kita jual mesin CNC. CNC itu apa, Pak? Mesin bubut. Loh, saya itu waktu itu butuh mesin bubut loh, Pak. Oh? Punya pabrik? Mesin bubut untuk sawah maksudnya? Oh bukan. Bubut apa? Untuk otomotif kita kebetulan. Boleh dibukain, Pak?
biar teman-teman saya bisa melihat keadaan di sini. Teman-teman, keadaan di sini seperti ini. Seru juga ya. Jadi saya dari Moy berjuang untuk ke Kelapa Gading karena saya ada janji bertemu dengan guru yoga. Tapi kan saya harus nanya dulu teman-teman, saya nggak mau seperti terdahulu saya memilih kursus yang salah sehingga berhenti di tengah jalan. Dan saya akhirnya nyerah, saya kembali lagi ke Moy. Teman-teman, mobil saya yang tinggi ini mobil Fortuner. Jadi kalau banjir pakai Fortuner ya, aman. Itu lihat tuh teman-teman. Tuh. Rodanya tinggal seperempat aja yang kelihatan. Teman, andongnya sangat laris. Halo. Halo, Pak. Hai. Horse. Teman-teman, rumahannya banjir. Ini ada anak lucu nih, banjir-banjir dia sunroofnya dibuka, menikmati suasana banjir. Kenapa banjir ya? Rusak enggak kan? Mogok. Oh, semangat ya, kasihan. Itu adik kecil keren tuh. Di atasnya sunroof tuh, menikmati suasana banjir. Tapi kenapa banyak embun ya? Banyak uap air yang naik nih, kacamata saya berembun nih. Ada kena dorong juga. Macet ya. Adik. Dia gak denger. Saya mau nyapa dia. Dia menikmati banget soalnya ya Pak ya, adik itu ya. Eh adik. Dia gak denger. Pak, gojek. Macet ya. Mogok, semangat ya. Halo, mogok ya? Tetap ya. Semangat. Saya penasaran sama adik itu, dia menikmati banget gitu di atas itu. Mungkin bapak mamanya yang nyetir ini bingung-bingung juga, jangan sampai mobilnya mogok, tapi adiknya enggak. Wih, aja dia nikmatin banget tuh. Nah, udah mulai kering teman-teman. Hai. Adik, hey. Halo. Lega saya bisa nyapa adik yang di atas sunroof itu. Teman-teman, udah mulai kering di sini. Teman-teman, tadi pagi ini lihat, masih kelihatan bekasnya. Bekasnya masih kelihatan ya, airnya itu sampai ke pohon. Tapi sekarang udah surut teman-teman daerah sini. Tapi jangan lewatin depannya Hotel Santika teman-teman, sebaiknya hindarin dulu karena sangat bahaya di sana. Banjir banget. Banyak yang mogok, baik sepeda motor ataupun mobil. Hey, udah kering. Udah aman teman-teman di sini. Tinggal saya menuju Moy, Mall of Indonesia. Ini daerah Arta Gading, sebelah kiri. Arta Gading aman teman-teman, bagi yang mau ke Arta Gading monggo. Karena aman. Pompa dia dari pagi ini kering. Pakai pompa ya Pak ya? Situ mobil pompa yang di tengah. Oh iya, punya siapa dulu nih MKG nih? Pak,
kalau sini banjir kan orang yang berkunjung di mall juga iya. Itu mall Kelapa Gading pasti ya hanya pegawai-pegawainya aja itu yang ada tuh. Jadi aman di sini teman-teman. Mall Arta Gading nih aman, lancar, terkendali. Jadi tinggal sesaat lagi saya udah menuju ke Mall of Indonesia, tempat tujuan saya. Teman-teman, sekarang saya sudah tiba di Mall of Indonesia. Dengan selamat.